Acara nonton bareng di salah satu kafe di Taman Helang, Kota Bogor, Jawa Barat terpaksa dibubarkan aparat kepolisian dan Satpol PP karena tidak berizin sehingga membuat gaduh lingkungan sekitar Selasa malam. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyatakan tak hanya menertibkan pengunjung, petugas juga mendapati adanya minuman keras, miras, dan flare atau suar yang dibawa oleh penonton nobar sehingga petugas gabungan juga menyita miras. Pembubaran ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang mengeluhkan adanya keramaian di salah satu kafe yang tengah menggelar nonton bareng. Dilakukan penertiban karena panitia itu tidak memberitahukan, tidak ada izin ya pada petugas. Nah ini kita sudah lakukan penindakan, ada 10 orang yang kita bawa ya ke Polres ya, itu 8 dari panitia dan 2 dari pemilik tempat. Imbas digelarnya nonton bareng tanpa izin ini, petugas menyegel kafe dan 8 orang yang menjadi panitia acara dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk dimintai keterangan. Ayatullah Humaini, JEK TV.